Halo YouTube, selamat datang di Vlog Om Mobi. Seperti yang Anda ketahui, kami berencana untuk melakukan overland. Oke, menegangkan, tapi nggak apa-apa, itu adalah suatu tantangan. Gak yakin deh kami bisa overland. Mobi kan manja banget, udah bawa anak-anak, repot lah nanti ngurusin anak, ngurusin dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bantuin juga. Aduh. Kami mendengar keluhan dari Tante Mobi mengenai Om Mobi yang akan overland. Dan karena kami takut, jadi kami memutuskan untuk membajak video ini. Ya. Hubungannya apa yang bajak? Ya, kita bisa atur kontennya nanti. Oh iya, benar-benar. Kita akan buktikan kalau kekhawatirannya Tante Mobi. Gitu. Kita bikin serangkaian challenge lah ya, untuk overland kali ini. Challenge-nya kita mulai dari apa nih? Yang pertama packing kali ya. Packing itu karena pada satu overland atau traveling ya, itu packing sangat penting. Jadi dari awal harus bagaimana packing, terus nanti di tengah jalan harus packing bagaimana lagi, ya itu masuk challenge kita. Challenge pertama packing. Ya, ini koper yang akan kami bawa. Biasanya para overlander itu naruh barang-barangnya di atas atap mobil. Nah, sekarang kami akan taruh koper ini di atas atap mobil. Sepertinya tidak rigid, harus dibuat rigid. Gagal bro. Cah, aduh, itu pakai lakban om. Okay. Salah ya. Emang kalau packing tuh harusnya pakai roof box, iya, di atas kalau mobil. Kalau barang itu lagi di barang, atas ya. Iya, tapi barang gede-gede gitu. Aduh. Gagal lah pokoknya Om Mobi. Channel selanjutnya kalau misalnya kita overland, itu pasti kita ngelewatin imigrasi, perbatasan dan custom. Iya. Yeah. Nah, jadi kita bikin simulasi ya. Seakan-akan si Om Mobi dan keluarga ini melewati imigrasi dan melewati custom. Ya, ini kita kalau misalnya melewati imigrasi, melewati custom ini, yang dibutuhkan ada kesabaran. Iya. Gitu. Kita lihat apakah Om Mobi bisa bersabar menghadapi imigrasi atau custom di suatu negara. Iya. Gitu. Good afternoon. Yes. Yes. Travel document. Okay. Travel document. We're overlander, we drive through countries, yeah. Where are you from? Indonesia. Hah? Indonesia, Bali. Oh. Bali, Indonesia, yeah. Indonesia is in Bali, ya? Yeah? No, Bali is in Indonesia. Oh, okay. Yeah, we're seven. Seven what? Seven of us, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What are you doing in Wakanda? No, we only passing Wakanda. Passing through driving. Yes. Yeah. See, complete document. You are wearing mask. Oh, yeah. This is same as the picture. Same. Same, huh? Why are you wearing mask? Oh, Corona. Oh, yeah. Corona, yeah. I don't wearing mask. Yeah, good document, yeah. How long will you in Wakanda? Oh, only passing. Wakanda too small. Wakanda small. We only pass for 2 days. 2 days only. Okay. 2 days, yeah. I will give permission in 2 weeks. What? Why? Yeah, 2 weeks. 2 weeks? Yes. No, we already here. Only 2 days. 2 days go Wakanda and go out Wakanda. You can spend the night at the motel. No motel far away, 12 hours away motel. 2 weeks.
No, wait. Nah. Today. Okay, 1 week. No. 1 week is the fastest. 1 week. Who's that guy stopping us? I don't know. Let's just stop. Oh, he's from custom. Yes. Custom check. Custom check. Custom check. Custom. Your belongings. Custom. No custom. Custom. Check. Belongings. Documents? Yes, document, please. Document. Okay. Open the trunk. What is that? Inside. What inside? Close. Oh, you must see. I must see. It is what is it? Huh? Pillow. Oh. You can open. Open. No. Huh? Report. No. Custom tag must see. Oh, see. Yeah. See. No. No. Two pieces. Two pieces. Only one piece. Two piece. Sabar sih, ya sabar. Tapi itu satu hal yang nggak boleh dicontoh sih. Nggak boleh. Itu nggak semuanya bisa dibayar dengan uang. Iya. Kita harus ikuti semua prosedur. Itu tuh. Semua bisa kok, asal sabar gitu. Sabar, iya. Jawab satu-satu gitu. Yang penting dokumen lengkap. Iya. Pasti lolos. Iya betul. Ini sampai custom juga. Aduh. Jawabannya semua dari kantong. Nggak bisa. Iya benar. Iya. Jawabannya di kantong ya. Nggak bisa. Abis ini kita coba tes bawa anak-anak, nggak usah jauh-jauh dulu, kita ke Sentul dulu. Sentul ya. Kita coba di sana. Iya, anak-anak itu kuat berapa lama dalam mobil ya, apalagi iya. Dengan muatan penuh. Takutnya cara mobil itu kalau nyetir nggak enak loh, bikin saya aja mabok kalau nyetirin mobil. Mungkin anak-anaknya mabok juga ntar. Gimana kalau dia bawa keluarga dia? Iya. Bawa keluarga dia di satu mobil, om mobil yang bawa. Muntah sini. Sebentar, maskernya lepas dulu. Ya. Keren banget. Ya kan, bener kan? Nobi pasti nyetirnya gak enak. Muntah. Yang gendut, ya. Selanjutnya kita ada challenge apa lagi buat pemobilan keluarga nih? Kalau overland itu biasanya kan nggak selalu dapat hotel, nggak selalu dapat apa. Selalu. Mungkin kita challenge tidur di alam terbuka pakai tenda. Oh, ini camping. Camping. Oke. Tapi alat-alat pemobil lengkap ya? Lengkap. Udah siap ya? Nih. Di mobil udah siap ya. Oke. Kita coba ya dengan dia menghadapi keluarganya yang anaknya juga banyak dan masih kecil-kecil. Camping hasilnya kayak gimana? Kita lihat. Sekarang kita sudah di lapangan. No. Sorry. Listen. Sekarang kita sudah di lapangan, kita mau camping, kita mau setup tent di sini. Kita akan tidur di sini. Papa udah bawa tenda. Ini sekalian Papa ajarin mobil satu untuk setup tenda. Bisa bukain yuk. Oke. Ini gambarnya kayak gini nih. Size ini polyester ini. Papa. Ada rubber-rubbernya. Tuh. Tuh kan, tuh. Gampang kan? Oke. Pegang.
Ini pasti dimasukin ke suatu lubang di sini. Di mananya? Pak, kita kenapa gak nginep di hotel aja sih? There's a lot of grasshopper. What's that? A small one. Oh. Eh, ada lagi. Ini buat ininya. Ini buat bukaannya. What? Gimana sih? Aduh. Mas tahu apa? Ada berapa tenda sih? Mama tahu. Salah. Iya, benar. Yes. Yay. I'm smarter. Yay. Ini tandanya cuma segini. Ini apanya? It's like pepper. Gimana muat nih kita semua? Enggak, coba-coba dulu. Ini, you make one more. Ini tulang. Pernah? Waktu kecil pernah pramuka. Pernah? Orang pramuka kok. Cuma kan enakan suruh orang lain untuk ngerjain. Bigger tent. Wow, muat sekali ya. Ini, wah, it's itchy. Ini apaan? Ini apanya? Ini kayaknya kena angin hanyut deh. Apa? Binatang. Di mana? Okay, who wants to go inside? Mami. Halo. Siapa lagi mau ke dalam? Kita kayaknya nggak muat dari sini. Nggak muat, tapi deh ke hotel aja yuk, panas nih. Oke, kita sekarang coba masak dulu. Setidaknya kita bisa... Masak apa? Masak nasi. Aduh, aku nggak mau masak, aku masak sendiri ya. Oh, aku bisa, tenang aja. Wow. Wow. Papa itu dulu udah pernah challenge sama Om Ridwan sama Om Fitra. Papa tuh bagian kompor dan I'm really good at it. Oh yeah. Yeah, yeah. What is this? This is so complicated. Bukan bingung. Papa. You wanna go home? We cannot fit all in here. Yes, we can. We cannot. Yes, you're right. Kalau gitu, ya sudah. Kita menyerah. Yeah, Papa. Yeah. Aku udah bilang aku nggak bisa. Orang tenda sekecil ini nggak mungkin muat. Kompor. Enggak, ini cuma salah bawa aja tendanya. Aku nggak bawa yang buat 7 orang. Ini piring buat makan. Ini orangnya 7 orang. Gimana caranya? Udah yuk pulang. Yuk pulang, yey. Ini semacam UFO. Gak, kan malah isi malah tante Mobi yang iya. Yang apa yang tahu kenal tendanya malah. Makanya. Ini mau overland bingung ya. Ini takutnya malah tante Mobi yang jagain Om Mobi. Iya. Gitu. Jadi gimana nih putusannya? Ya, setelah menjalankan beberapa tes kayaknya kita nggak bisa kasih rekomendasi Om Mobi lah buat overland. Jadi mendingan Om Mobi naik pesawat aja deh Om. Sudah pasti. Nunggu ini pandemi sudah selesai gitu ya. Iya. Sekeluarga naik pesawat, nanti di sana bisa pinjam mobil lah atau apa. Ya gitu. Mendingan begitu. Gitu ya. Daripada naik mobil, ya tadi udah lihat lah. Iya. Gagal Om. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mes Mobi. Share video ini ke seluruh dunia agar tahu bahwa keluarga Om Mobi tidak rekomendasi untuk ke overland. Gagal. Terima kasih sudah menonton.